Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Sempena bulan Ramadan ni, banyak yang sudah saya kongsikan daripada kisah para nabi dan rasul, kisah tentang padang mahsyar ataupun kisah tentang neraka. Sekarang tibalah masa kita untuk melihat kisah tentang syurga pula. Keindahan di dalam syurga. Keindahan di dalam syurga banyak diceritakan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Contohnya, di dalam kisah Nabi Idris alaihissalam, seperti yang disebutkan di surah Maryam ayat 56 dan 57 tentang malaikat Israel membawa baginda melihat syurga. Bila sampai ke situ, dia terlalu terpegun dengan keindahan syurga dan tidak mahu turun ke bumi. Dengan itu, ajalnya dicabut di tingkat keempat syurga. Menerusi surah Al-Baqarah ayat 25 pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berfirman yang di syurga terdapat buah-buahan yang enak untuk dimakan oleh penghuni syurga. Surah Muhammad ayat 15 menyebut yang ada empat jenis sungai. Satu sungai dengan air yang bersih, yang kedua sungai yang mengalir air susu, yang ketiga sungai yang mengalir khamer ataupun air anggur, dan yang keempat ialah sungai yang mengalir air madu. Tanah di syurga pula diperbuat daripada kasturi dan zafran, menyerupai tepung berwarna putih yang lembut apabila disentuh dan dipijak. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah menceritakan perihal syurga. Baginda menceritakan yang bangunan dibuat daripada susunan perak dan emas, lantai daripada kasturi dan dihiasi dengan mutiara. Di sini juga terdapat bilik sama ada di dalam kemah ataupun istana yang indah dan luas. Penduduk syurga pula akan memakai baju dari kain sutra. Akan banyak menghabiskan masa berehat dan tidak akan merasa panas terik matahari dan tidak juga merasa sejuk seperti salju. Ini seperti yang disebutkan di surah Al-Insan ayat 11 sehingga ayat 14. Menurut Imam Ibnu Katsir, cuaca di syurga ibarat saat menjelang fajar ataupun saat matahari terbenam. Begitulah secara ringkasnya keadaan di syurga. Seterusnya, kita akan melihat kehidupan di dalam syurga. Menurut Ustaz Wadi, kepada ahli syurga, sebelum memasuki pintu syurga, kesemua akan meminum air dari telaga nabi-nabi yang dikenali sebagai telaga Kausar. Ketika meminum air ini, kesemua sifat buruk seseorang manusia itu akan dihilangkan dari hati. Sifat seperti dengki, dendam, takbur, dan sifat-sifat jahat yang lain. Saiz badan kita juga akan dibesarkan sebanyak 60 hasta tinggi dan 7 hasta lebar. Kesemuanya ditukarkan umur mereka menjadi 33 tahun. Yang sakit akan disembuhkan dan yang cacat akan disempurnakan. Setiap orang akan mempunyai istana masing-masing dan digambarkan untuk mereka yang mempunyai kedudukan paling rendah di istananya mempunyai khadam ataupun orang suruhan sebanyak 10,000 orang. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Walaupun begitu, kalau ada ahli keluarga yang mahu hidup bersama, dibenarkan untuk tinggal serumah dengan ahli keluarga. Seterusnya, apa yang anda bayangkan kalau bercakap pasal syurga? Adakah semua memakai jubah dan purda, memegang tasbih dan beribadat pada setiap masa? Tidak. Di syurga kelak, tiada lagi yang akan melaksanakan ibadat. Tiada solat, tiada yang membayar zakat, tiada lagi puasa ataupun menunaikan haji. Kita akan berehat dan hidup mewah seperti yang kita mahukan di dunia. Bercakap pasal dunia, menurut Ustaz Wadi lagi, keadaan di syurga sama seperti dengan keadaan di dunia. Malah lebih mewah. Sebagai contoh, seperti juga di dunia, di syurga ada pasar raya, ada orang bermain bola, benda-benda duniawi seperti kenderaan, rumah, jam mewah dan sebagainya. Pendek kata, apa yang kita lihat di dunia akan ada di syurga dan semuanya boleh dimiliki oleh penduduk syurga seperti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kehidupan seharian pula, ahli syurga tidak akan tidur, tidak akan membuang air besar dan air kecil, malah tidak akan meludah dan tidak berpeluh. Segala kemahuan manusia pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada mereka yang tidak mempunyai anak, mereka akan diberikan anak. Yang tidak mempunyai jodoh akan dipertemukan jodoh dan sebagainya. Diceritakan juga di syurga akan banyak kegiatan di mana para ahli syurga akan berkumpul dan berjumpa. Sebagai contoh, bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang semua ahli syurga untuk datang ke satu tempat, di sana Allah akan mempamerkan dirinya dan bertemu dengan semua ahli syurga. Ini adalah kemuncak kenikmatan penduduk di syurga. Maka tinggallah manusia di syurga menikmati segala nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selama-lamanya. Seterusnya, kita akan bercakap tentang tingkat-tingkat di syurga. Syurga Firdaus, syurga para nabi.
Menurut Ustaz Wadi, ada 4 jenis syurga. Syurga yang paling mewah ialah syurga Firdaus untuk para nabi dan rasul. Ia adalah tingkat teratas syurga di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, kepada mereka yang taat dengan perintah, menyayangi dan mencintai Allah dan rasul semasa mereka masih hidup, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para nabi dan rasul di syurga Firdaus. Selepas syurga Firdaus, ada tingkatan syurga bernama Eden, Ma'wa dan juga Naim, dan di mana penduduk syurga akan tinggal terpulang dengan amalan yang mereka bawa. Kalau bercakap tentang tingkat syurga, mesti ada yang terbayang tingkat seperti tingkat bangunan, tetapi tidak. Disampaikan oleh Ustaz Wadi, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kalau kamu berada di satu tingkat syurga, melihat tingkatan syurga di atas, seolah-olah kamu berada di bumi dan sedang melihat satu gugusan bintang yang jauh di ufuk timur ataupun barat. Untuk ahli keluarga yang terpisah pula, mereka akan dikumpulkan di satu tempat dengan darjat mereka dinaikkan tanpa mengurangkan darjat orang-orang yang mempunyai darjat tinggi. Akhir sekali, ahli syurga boleh melawat neraka. Di sebalik kegembiraan ahli-ahli syurga, ia berbeza sekali dengan keadaan ahli neraka, di mana mereka diseksa bergantung dengan jumlah dosa yang mereka lakukan semasa mereka masih hidup dahulu, ada yang diseksa untuk selama-lamanya. Untuk ahli syurga pula, mereka boleh turun ke neraka untuk melawat ahli neraka. Bermaksud kalau ada ahli keluarga ataupun saudara kita yang berada di neraka, seseorang ahli syurga itu boleh turun dan melawat ahli neraka. Tapi sebaliknya, ahli neraka tidak boleh naik ke syurga untuk melawat ahli syurga. Menurut surah Al-Araf ayat 50, tiap kali ada ahli syurga yang turun, ahli neraka akan meminta air ataupun makanan yang telah diberikan kepada ahli syurga. Ahli syurga pun menjawab, tidak boleh. Allah mengharamkan kami memberikan makan dan minuman kepada penduduk neraka. Menurut Ustaz Wadi lagi, penduduk syurga yang menziarah akan bertanya kepada penduduk neraka, adakah hari ini mereka percaya dengan kebenaran yang pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala? Ahli neraka pun menjawab, "Ya, hari ini kami percaya." Sehinggalah lawatan berakhir, ahli syurga kembali ke syurga meninggalkan penduduk neraka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kalau anda suka dengan video ini, pastikan anda like dan share. Tinggalkan pendapat anda tentang video ini di ruangan komen di bawah. Saya jumpa anda di episode yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.